Halo guys, kali ini aku akan unboxing Infinix Smart 6. Saya beli di Shopee. Harganya sekitar 1,2 jutaan lah ya. Ya, kita buka dulu perlahan-lahan. Oke. Ya. Oke, seperti inilah box Infinix Smart 6. Sangat aman ya. Isi di segel plastik dan bubble wrap. Kita robek lagi dengan cutter. Ya. Set. Ya. Di boxnya warna hijau, ada IMEI-nya juga. Tulisannya Infinix banyak sekali ya. Kita akan buka. Kita kletek dulu ini segelnya. Buka. Waduh, ikut susah. Tuh, norak sekali. Mana ya? Duduk tidak. Ayo semangat. Waduh, susah. Bentar, bentar. Mana nih? Lama sekali bukanya. Ah, sabar ya. Ntar guys. Tuh nempel lagi. Lama. Katanya semuanya. Ya, akhirnya kebuka juga. Ini dia tampilan handphonenya. Si ada tulisan banyak smart 6. Wah. 6,6 inci HD. 5000 mAh, ada Face ID. Ketek lagi semua ini. Ya, udah robek aja. Dorong aturan. Biar bagus. Dorong, dorong. Oke. Okay. Dapat apa aja di dalam? Ada petunjuk pemakaian. Tidak akan kita baca juga semuanya karena kita sudah pintar. Lagi nih. Atau garansi. Ya. Gak mungkin juga dipakai. Paling awet lah HP-nya. Ini apa ini? One Dollar Club. Entah apalah ini. Kayaknya masuk grup apalah. Ini ada ini sih anti goresnya, cuma males sama kayaknya, ribet. Dalamnya ada case beningnya juga sih, ya lumayan. Paling berapa hari juga ada butek kuning, udah pakai aja dulu lah. Meskipun ya ntar juga dilepas lagi, pasang lah dulu.
Oke, sudah dipasang rapi. Nah, kita dapat kepala casannya ya. Original dari Infinix. Ini 2 ampere ya tulisannya. Tulisan kecilnya ya nggak usah dibaca. Ada satu slot lah. Nah, ini buat colokannya tuh. Buka SIM card tray-nya ya. Nyalain dulu coy. Nah, mantap. Lalu punya Infinix. Ya, elah. Tunggu dulu, berapa lama ini? Bentar lah paling. Kayak booting Windows. VX. Exos. Udah dilengkapi dengan Exos dia ya. Biar bagus aja sih UI-nya. Ini mau ngikut, mau ngitungin bootingnya tuh berapa lama? Serat. Pilih negara Indonesia lah, parah banget. Masukin, connect, udah nanti aja. Udah budak wifi, nah tuh. Aduh, udah passwordnya. Masukin. Oke, udah connect. Kalian gak akan tahu passwordnya, rahasia woy. Ada term of use, ya itu ketentuan penggunaan yang gak akan kalian baca juga. Next aja. Getting your pawn ready. Siap-siap. HP-nya mau selesai. Muter-muter, loading-loading terus. Dua jam kemudian. Sue. Maklum lah, RAM-nya 2 giga kayaknya. Enggak sih, enggak ngaruh. Singkirin dulu yang tidak penting ya, apalah ini. Harus itu biar enggak pegel. Oke, akhirnya selesai juga. Kita akan next copy apps and data. Ya. Di sini kita akan sign in untuk Google ya. Oke, jadi di security setting ini kita disarankan untuk reboot dulu ya HP-nya. Matikan dulu. Oke, setelah nyala kita akan buka Play Store. Kita mau tes dulu ya, bisa download nggak? Ada aplikasi apa aja di sini?
Kita akan ketik what's a business ya, karena kita adalah seorang pengusaha ya. Install dulu. Bisa tidak? Oh ya, nanti sajalah seterusannya. Lagi nggak mau nge-review WhatsApp. Cuma ya gitulah. Next, kita akan buka YouTube. Gimana kualitas audio videonya di HP ini? Ya, kita lihat video di channel sendiri aja. Channel ibu saya nih. Gak penting, gak usah di subscribe ini. Cuma dokumentasi keluarga sih. Ngapain subscribe? Anda ngapain subscribe? Ipon. Lihat-lihat. Kualitasnya sampai 1080 ya, lumayan lah. Untuk HP seharga gini, kentang juga sih. Biarin lah. Itu acara keluarga di puncak. Wah, ya emang dulu rekamnya 4K sebenarnya. Dia dikonversi 80p. Ya, lumayan lah ya. Oke, berikutnya kita tes. No copyright music. Ya, kita akan mendengar seperti apa suara dari speaker sini. Kualitas audionya bagaimana ya? Oke, jadi seperti itulah suaranya ya. Suara speaker kualitas audionya lumayan lah ya. Kita tes kamera belakang dulu. Crack, crack, iCam, beauty, apalah itu bedanya. Nah, ini untuk selfie kamera depannya. Ya, begitulah. Lumayan lah ya. Ada face detector, iCam, video, ya lumayan untuk harga segini. Kualitas sampai 1080 lah, nggak mungkin lah 4K harga segini. Kecuali second. Oke, bagus. Lumayan lah. Untuk anak-anak atau orang tua ingin mengabadikan momen. Oke lah, Infinix Smart 6. Linknya nggak ada, cari sendiri lah. Pas habisnya sudah terinstall, ya bisa di setting-setting lah. Oke, sekian dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton.